Permisi, ini minuman. Arya? Mah, ini Arya yang katanya mau lamar aku. Nak, buatin minum dulu aja ya. Gak usah basa-basi. Ini uang untuk kamu dan jauhi anak saya. Maksudnya gimana ya, Tante? Saya sudah jodohkan Hana dengan orang yang lebih bermartabat daripada kamu. Kamu cuma butuh uang, kan? Enggak, Tante. Tante salah. Saya benar-benar... Cukup. Silakan pergi dan bawa uang itu. Baiklah. Kalau itu yang Tante mau, tapi saya nggak butuh uang itu. Permisi. Mama Arya mana? Barusan pulang katanya ada urusan mendadak. Ada lagi yang bisa saya siapkan? Ada. Bersihkan sepatu saya. Iya, ada yang ditinggal nikah. Udah pacaran berapa lama sih emang? 5 tahun. Hah? 5 tahun? Kayaknya kamu kalau kredit mobil udah lunas tuh. Udah, jangan sedih. Mempelai prianya juga mantan aku. Kamu gak ngerti. Aku ngerti kok. Aku juga ngerasain. Terus, kenapa kamu bisa sekuat ini? Semoga Raka senang sama kehamilan aku. Jadi, kamu ambil anak dia? Jadi lebih sakit mana? Ditinggal 5 tahun atau ditinggal pas lagi hamil? Kamu hebat ya. Ajarin aku biar kuat kayak kamu dong. Sejak saat itu kita semakin dekat. Banyak hal yang dia ajarkan ke aku untuk menjadi tangguh dalam menghadapi semua masalah besar. Kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma bilang makasih. Makasih buat apa? Terima kasih atas pertemuan yang tidak disengaja. Walau kita merasakan sakit yang sama, pertemuan ini salah satu versi terbaik yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Oh iya. Minum dulu. Apa itu? Ini itu, Yoyik. Yoyik merupakan minuman susu fermentasi original yang membantu menurunkan berat badan, memperkuat sistem imun, serta dapat memulihkan kondisi tubuh. Kalian juga bisa cari di toko Oren, lalu buka Yoyik Official. Nah, untuk yang saset, lagi ada promo loh. Beli 30 saset, free 10, dan promo beli 40 saset, free 20 saset. Tentu harganya terjangkau banget. Yoyik bisa diminum dengan keadaan dingin atau panas, pastinya kaya nutrisi dan bisa dibawa kemana-mana. Sekarang udah tenang dan gak perlu khawatir lagi, karena udah dibekalin Yoyik setiap hari. Makasih ya, beberapa hari ini kamu udah baik banget sama aku. Iya, sama-sama. Kalau gitu, aku masuk dulu ya. Dadah. Jenny. Iya? Kamu mau gak nikah sama aku? Kamu beneran? Iya. Aku janji, aku bakal bikin kamu bahagia. Kalau kamu beneran mau nikah sama aku,
kamu ikut aku ke dalam ya. Jadi sebenarnya aku udah punya anak. Dan ini adalah anak Raka. Jadi kamu tetap mau nikah sama aku?